Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islamu aqidah wa ja'ala al-insana fil ardi khalifah wa ja'ala al-indonesia fi baldatin mustaqilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu mi'rajul mu'minin al-hadith. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustad, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabilusus kiai kita Kiai Haji Asep Dimyati, qori kita Al-Mukarram Wal-Mu'azzam Syekh Darwin Hasibuan, qori'ah kita Al-Mukarramah Hajah Nadia Hawasih, wabilusus sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Nasrullah. Mudah-mudahan ustaz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajaran anggotanya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Aparatul pemerintah yang saya muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia beserta wakilnya, Bapak Gubernur Banten, Bapak Bupati Tangerang, Bapak Camat, alhamdulillah semuanya diwakili oleh Bapak RT. Yang mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dari atas sampai bawah Allah jadikan pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin santriawan dan santriawati yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjut, saya mohon ikhlas ridhonya untuk membacakan suratul Fatihah. Untuk saya punya orang tua, ayah saya, abi saya, yang kemarin hari Jumat telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum bapak saya, almarhum abah saya, Allah ampuni semua dosanya, Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, asana gede teuing basna euy. Turunkan seutik. Bapak Ibu hadirin, kita ini umat Rasulullah, umat yang terakhir. Urang tea umat bungsu, umat bontot. Yang namanya bontot biasana rata-rata rada sengke. Apal sengke tuh bu? Bu, halo, halo. Apal sengken tuh. Anak bontot mah rata-rata rada sengke. Bontot mah lamun hayang nanaon kudu diturutan. Lamun teu diturutan ngambek. Naon eta ngaranna? Oh, gede ambek lamun di lembur kula mah sengke. Bontot mah biasana titah masak ogah, titah nyapu ogah, ngepel ogah, man pelebadahar sok hayang eunah. Bener tuh. Tah sengke tah. Kita juga umat bontot, umat yang rada sengke. Di mana sengkenya Ustadz? Ibadah jarang, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongkeun batur unggal poe, tapi pelebah maot hayang ka sorga. Bener? Ditanya kukula, jujur bae orang gaok. Gaok lain yuk. Bu, bu, dek ka sorga apa ka neraka? Dek ka sorga apa ka neraka? Pantas gitu. Uy, jujur, jujur, jujur. Pokoknya malam ini jangan ada dosa di antara kita. Mau ke sorga apa ke neraka? Pantas ente. Ide. Pede. Oke, orang gak oke. Oke. Kalau memang pantas, kita buktikan malam ini. Bo. Surga itu buat orang-orang yang suci, yang bersih dari dosa, betul? Manusia pertama yang tinggal di surga itu Nabi Adam alaihissalam, benar? Tapi kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke alam dunia gara-gara Nabi Adam punya dosa. Telobak dosa Nabi Adam ngan hiji ngedahar buah khaldi, betul? Sakitu sekelas Nabi. Dosana hiji di surga diturunkan ku Allah ke alam dunia. Ayana ibu orang gaok lamun pantas masuk surga ditanya kukula ti orok nepi ka kolot berasi gi dosana. Jawab. Hei. Ambalaya. Bener teu? Lobaan dosa jeung pahala. Beh, salat paling kebolo ge 5 menit. Kita ge can tentu husu. Kadang-kadang badan mah keur salat, nangtung di luhureun sajadah tapi hate jeung otak teu milu salat. Bener. Atuh badan maker sholat Allahu Akbar karak takbiratul ihram doa iftitah geus can dibaca ieu otak geus kalayap. Aing minggu isuk undangan loba deh lah mana can mayar arisan can bang emo kerboan komisan ih salaki ngemblok bae di imah kostopo basuh rem jadah doa ker sholat bener deh. Tapi pelebah nonton TV dua jam. Ke nonton sinetron laju iklan, beak iklan dicarekan. Rebjana aing keresep-resep iklan sial. Kadang-kadang sholat-sholat balap jeng iklan, sholat. Rek sholat isya. Waduh sinetron keseru-seru laju iklan. Mere remote ke anak, nah iya cekelan. Gue diganti, tampiling siapa aing. Mere kenaon, aing keresolat, rek sholat yuk. Awas ya diganti. Buset, sholat, lomba, balap, jeng iklan. Sholat isya, wiridan, henteu noh, henteu beres. Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Banting, kena laju ke depan TV. Nanya ke anak-anak, geus main. Encan mah iklan kene. Yes, menang aing. Bener? Nih mulut diajak baca Quran males. Diajak jikir ogah. Tapi pelebah diajak ngarumpi. Ini. Dokoh jasa. Komo emak mama, aduh, dia mah tidak boleh yang dilihat di mata dia rada aneh, laju baik jadi omongan.
Ayo sih ya. Alah tu ulah-ulah kerondangan di pengajian oge ngomongkeun batur. Bener teu, Bu? Omong kerondangan mah paduh pada mah kadahar tanyana. Laju datang di karak undangan, karak datang. Pamajikanna geulis salakina jorek beak diomongkeun. Noel ka baturna heh. Tu tempo awewe tololnya. Kunaon? Heh, geulis-geulis salakina kos kitu. Iya, imah ditinggalkeun ku aing. Atuh ula-ula kerondangan di pengajian bae, di pengajian masih ngomongkeun batur bae. Mending nu sejen diomongkeun ustazah sorangan diomongkeun. Ustazah datang ke majlis taklim make rantai gede beak diomongkeun. Bu, tempo tu ustazah rantena gede. Menang arisan meureunnya. Nu diajak ngomong sarua edana di nembalan bae. Heeh, heh tapi konengna kos kitu. Eta mah mas ngora lain mas kolot. Nu tukang nembalan, heh imitasi. Meloge di pasar malam hargana 35. Si mah batur nu make rantai, si nu repot. Atuh ulah-ulah kitu ka haji. Ulah tah tima istirahat tadi tima ka haji. Datang ka dia naik panggung, kata ibu-ibu anu ngomong, heh eta ki gareng. Heh, heh tasuruh ajang dipotona. Hai eta mah kos RT make batik. Ih sial aing dipake belajakeun RT. Tengana mah kula teu ngadenge mun ketempo ku aing jalma anu mana bae. Nih maaf, maaf, beribu-ribu maaf. Bukannya saya ngecelin orang gaok, lamun ngukur pantas, lamun ngukur pantas. Kula bae sorangan nu ngomong, can tentu pantas lamun asup sorga mah. Jaleuwikeneh loba keneh pasia tibatang taat. Loba keneh dosa tibatan pahala. Bener teu? Bener teu? Masya Allah, tabarakallah. Terus bagaimana kita ingin mendapatkan surganya Allah? Baginda Rasul, Kanjeng Rasul, saking hookna ka umatna, sampai Allah saking sayangnya sama kita umat bontot, Allah kasih kita 3 bulan yang istimewa, 3 bulan yang luar biasa yang berturut-turut, yang mana 3 bulan ini untuk kita membersihkan diri dari dosa. Makanya cuma 3 bulan ini yang termaktub dalam doa. Allahumma barik lana fi lima rojak tanah. Siapa yang akan ngomongkan bulan doa dahar? Allahumma barik lana fi rojaba wasa wa balikna roma wakfir lana dhunu wa hasil makosi. Jadi ngeunah jasa tinggal dana-dana doang. Nih 3 bulan yang sangat luar biasa. 1 bulan Rajab. Makanya kata baginda Rasul, Ar-Rajab Sahrullah wa Sa'ban Sahri wa Ramadan Sahrul Ummati. Rajab ini bulannya Allah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Ada apa di bulan Rajab? Kabeh geus orang gaung manggeus nyaho kabeh. Aya sejarah nu istimewa, perjalanan yang sangat dahsyat yang sering kita sebut Isra. Isra Mirat. Kula moal cerita Isra Mirat sebab kula yakin ieu orang gaok apal kabeh sejarah Rasul Isra Mirat. Jak katempo ku kula beungeut na rajin ngaji kabeh. Nu rajin mah, nu culos mah culos bae sarua. Inti dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj adalah perintah ibadah salat yang 5. Salat yang 5 dan salat ini salah satu sarana buat kita membersihkan diri dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, serepot apapun kita hidup, sesibuk apapun kita tinggal di alam dunia, jangan sampai melupakan yang namanya sholat yang 5 waktu. Orang yang rajin sholat, Allah jamin kehidupannya bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Ulah jauh-jauh contohnya tempo ustad, tempo kiai. Aya eueuh digaok ustad maot kelaparan. Hui, ada enggak kiai mati kelaparan digaok? Ada enggak? Kalau ada mendingan berhenti jadi ustad. Ustad mah rejekina berkah, bener teu? Aya bae teh geureuh keula Ustad Nasrudin, masya Allah. Ustad mah berkah eueuh, ustad nginjem duit ka RT eueuh.
Tapi lamun RT nginjem ke Ustadz loba. Ya Bu. Selamat jalan pada koriah kita, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bu. Ula Ustadz di dia lah, kula tengenah ngomongna kula bae contohna. Alhamdulillah rezeki mah aya bae. Komo bulan ayeuna mah ya Bu keur panen. Atau pemajikan kula di tanggal 1 Rajab nepi ka ayeuna ya tanggal 8 Rajab. Alhamdulillah tara masak. Unggal poe ngahandeutkeun berkat bae. Atuh jauh unggal peuting kula ceramah. Lumayan pan irit-irit beas ih. Aya nu ngomong ka kula kieu atuh wajar bae cenah kiai di dinya mah jak kiai berkah oge. Sekali ceramah oge lumayan. He, aing ceramah oge keur loba keur bulan Mulud jeung Rajab. Atuh bulan Hapit mah seru aing kejepit. Jei, komo kamari mah gara-gara si Covid 2 tahun. Waduh, ngemblek bae kula kostopo baseu di hareupeun imah. Bener teu? Aya nyampe Covid ka dieu nyampe. Bu, nyampe Covid ka dieu. Ih, amit-amit. Ulah nyampe ngarasaan deui nya bunya. Eta perek 3 tahun Covid lam cadah doang. Setelah saya teliti, kenapa Covid di Indonesia lama? Ternyata penyebabnya nini-nini. Atuh nini-nini dibere bantuan Covid ku RT. Cek RT, nih ya beas, ini saha Covid. Nggak doa, mudah-mudahan si Covid panjang umur, sehat badannya, wow, rem jadah. Atuh kebel si Covid digauk, ublek-ublekan bae digauk. Jekar Covid kemari 2 tahun awa ceramah, muludan awa, rajaban awa. Tapi tekan rejeki Ustaz malain ceramah doang. Kula Covid kemari awa panggilan ceramah. Alhamdulillah, nu maot loba. Sarua kan di dia ya, nu maot loba nyakar Covid mah nya. Ayo lumayan. Sekali nyolatkan cepet. 5 orang bayi nu maot gope. Dan atakoh, encan mimpin tahlil, encan pidya. Sedang segitu oke. Okay. Di rejeki mah urusan Allah, benar tuh. Nu maot teh aya. Ceramah sepi. Allah masih kene mere rejeki ka kula. Nu menta cai loba. Ieu mah hampura ka haji kiai lain sombong. Ieu cai kula ye di imah ye, ieu sakieu ye. Gocap. Percaya teu, Bu? Woi, percaya teu? Ieu sakieu ye, gocap. Atepan kula mah teu boga digawe di imah, teu boga pegawean. Palingnya kelan tasbih, sampai putus tasbih. Waktu kini mutar aku lah malain wirida. Di imah teboga duit. Ya, dengarkan ya, bejakan kukula. Lamun teboga duit, mendingan curhat ke Allah. Kula curhat ke tetangga. Lamun curhat ke tetangga, dibere nginjem, itu diomongkan he-he. Benar itu. Atau kula diharapkan imah bayi bari mutar-mutar tasbih. Allah, 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 Allah. Terbuka duit ya Allah, Allah, Allah. Nu maot sepi di Allah, Allah, Allah. Kula ker Allah, Allahan datang ibu-ibu ka imah. Bu, mata noge geus beureum bengkak. Tos ceurik meureun. Nempo kula ker diuk. Assalamualaikum. Laju ngajerit. Ustaz! Ya. Jarohate. Ima nu edan. Aing salah wiridan meureun. Ustaz, cekulah, hei gandeng, eh naon, tulungan kula ustaz, kok naon, geus 3 bulan selaki kula terbalik-balik, yee, sabodo, cekulah selaki-selaki didinya, laju rek naon datang ke dia, menta cai ustaz pang doakan selaki kula mitere balik, cina sugan bae cai ustaz maradar mujarab, doa narada diijabah, cekulah tungguan, cai maaya, kula nyokot ke dapur cai segelas te, tadi naonkan ditiupan doang, minum. Amis laki ibu tereh balik man sememeh nginum baca heula bismillah 1000 kali ulah napas atuh ustaz 1000 kali teu napas mah kula maot heupan kana mun ibi-bibi maot salakina balik yeuh nu penting mah judulna balik bae salakina atuh percuma cenah ustaz bibi apa salaki kula balik ali kula maot mah heuh geus tenang bae ulah putus asa teu bisa 1000 kali bismillah teu napas 3 kali bae bismillah ulah napas laju nginum sisana si beungeut sugan bae engke salaki ibu inget jeung wajah ibu oh nuhun cenah ustad bibi baliknya mangga balik selaman mere amplop dibeset gocap sagelas ih caina mah cai galon isi ulang modalna goceng sagalon kali gocap sagelas bae untung loba ustad mah. Menang seminggu datang deh ke makula. Assalamualaikum, salam. Hei ibu, mohon ustaz sehat. Alhamdulillah, kumah selaki tos saya kabar. Ayah balik, balik. Sehat selaki, maut ustaz.
Pabo doro hati aing salah baca doa juga nih. Yang penting konsekuensinya satu, ikuti perintah Allah, tinggalkan larangannya. Sholat jangan berani sekali-kali kita tinggalkan. Sehebat apapun ibadah puasa sampean sunahnya, sehebat apapun sodakoh sampean, kalau sholatnya tidak pernah, sholatnya jarang, maka nol di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Na'udzubillahimin. Tanya rapihin sholatnya, benerin sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Orang yang rajin sholat gak bakal mau berbuat maksiat sama Allah. Orang yang rajin sholat moal daek ngomongkeun batur. Bener tuh. Ainu protes ke kula kieu. Lah ustad cek saha. Tatangga kula rajin sholat nama. Kadang-kadang sholat Jumat oke berangkat aku ya kemis. Tapi mana masih ngomongkeun batur. Lah bohong ustad mah. Dengekeun. Inna sholata tanha anil fahsya iwan munkar, akan terjadi kalau tingkah laku kita, perbuatan kita, akhlak dan etika kita mencontoh ketika kita sedang sholat. Sebab semua yang ada dalam sholat itu mengajarkan kepada kita yang mengerjakannya. Kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka inna sholata tanha anil fahsya iwan munkar akan terjadi. Emang apa yang sholat ajarkan sama kita? Satu, sholat mengajarkan kita jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Naon cenah bu? Wih, bu, ibu masih hidup. Sholat ngajarin kita kudu pinter-pinter jaga mulut. Ini saya nanya. Jujur kalau marek nanya, orang sholat boleh bersuara enggak? Woi, orang sholat boleh bersuara enggak? Boleh. Pan aya rukun kauli, usolli fardol maghribi salasa rokaatin, bersuara enggak? Ayo coba enggak boleh, kayak orang gagu lu sholat. Ngegerang doang. Bu, eta lamun ka tarawih digaok rame sa masjid. Kos kasurupan masal. Orang sholat boleh bicara enggak? Boleh bicara enggak? Enggak. Weh, dengerkeun minah pertanyaanna. Boleh bersuara, tidak boleh berbicara. Ibu lagi sholat. Allahu Akbar, johor. Menang dua rakaat, anak di tukang narik-narik sajadah, mung kena, mak. Mak, minta duit, mak. Mak, minta duit. Mana ker sholat ngomel. Keheulah aing sholat heulah. Atuh batal. Jangankan bicara satu kalimat, bicara satu huruf yang memberikan makna dan arti, batal sholat kita. Indah yang sholat ajarkan. Terapkan di kehidupan sehari-hari. Silahkan berbicara, tapi jangan banyak bicarakan orang lain. Salamatul insan fi khibzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisan. Lidah memang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Sekali sakiti hati orang, maka sampai mati rasa sakit hati tidak akan pernah hilang. Betul enggak? Betul enggak? Nih bu, jaga mulut. Ya mah kadang-kadang bau ngomong tentang kos nuhu. Tetangga beli motor anyar ngomong kan ulain. Heh, tetangga kula beli motor NMAX. Emang kunaon? Heh, salaki nama ngojek. Tapi motornya ayat tilu. Kula mau curiga, kula mau kerputi ngepet merenana. Ini mulut dijaga. Bu, orang kalau kita sakitin pakai tangan kita tabok. Sejam dua jam sakitnya hilang. Tapi orang kalau sakit hati gara-gara ucapan sampai mati gak bakal hilang tuh. Betul gak? Betul gak? Makanya mulut dijaga, yang sholat ajarkan kudu pintar-pintar jaga mulut. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita khusus buat perempuan, kudu pintar-pintar tutup au. Saya tanya sama ibu, perempuan kalau sholat pakai mukena enggak? Yang namanya mukena ketutupan semua apa enggak? Woi, ketutupan semua apa enggak? Enggak.
Eta beungeut. Ai ketutupan mah kos mayat anyar sih ya. Si wal wajhi wal kafain, selain wajah dan dua telapak, itu yang diajarkan sholat buat perempuan. Kalau sampean pengen aman, jauh daripada perbuatan keji dan munkar, ketika keluar rumah berpakaianlah seperti sedang sholat. Tutup au. Ye, neboga budak parawan. Dengekeun, neng parawan, dengekeun, silamun keluar rumah tutup aurat. Lamun teu percaya aman, buktikeun puting ieu. Kira-kira beres acara jam hiji, sia keluar make mukena. Ula-ula RT, ustad oge lumpat nempona. Wah, pocong daki mah. Lah iya. Ini kadang-kadang orang kampung keluar rumah pakaian sembrono. Masya Allah, tabarok Allah. Idih, pakai celana pendek. Mending mulus mah. Daban yang coceng. Idih, betis digaruk ngebul. Batin. Ini dengerin. Perempuan itu sangat dimuliakan oleh Islam. Berharga perempuan itu. Rasul lahir aja mengangkat harkat martabat wanita. Wanitanya jangan ngemurah-murahin diri. Betul enggak? Sering saya bilang, zaman sekarang mohon maaf, manusia sama setan, sopanan setan. Lihat kuntil anak, kalau gentayangan tengah malam, bajunya sopan, pakai gamis warna putih. Hah? Ibu pernah ngeliat kuntil anak gentayangan pakai tank top? Lihat pocong, lebih sopan. Kuntil anak pakai jilbab, pocong mah pakai jilbab. Sia jelma, deh kalahku setan. Keluar pakai celana pendek, pakai baju yang serba salah, ditarik ke depan ini negla. Ditarik ke belakang bodong obset. Masya Allah, ada yang pakai celana panjang, ngetetnya haram jadah, ngetet jasa. Itu ibu-ibu senam. Masya Allah, lewat depan rumah, Masya Allah, bau batok jelas jasa. Bu, mau ke mana? Senam. Di mana? Kelurahan. Masya Allah, ongkoh bener pakai jilbab. Man, leji ngerem jadah jasa. Ya Allah, ya Karim. Awas. Tuh, sholat ngajarin kita. Pengen aman, jauh daripada perbuatan keji mungkar. Contoh pakaiannya. Harus rapi. Khusus buat perempuan. Kudu pinter-pinter tutup. Au. Ya, mah kadang-kadang nini-nini ngejemur pakaian. Diharapun imam pakai kutang doang. Ditanya ke ustaz, nih atuh nu bener bae ngejemur baju make kutang doang. Baru bagi ngebenerkeun kutang. Lah ustaz sanu daek jangan sekolot. Atuh heuh ustaz mah ngora keneh moal ngeces. Ari aki-aki mah seumuran ngiler sarua. Ih tolol dia. Benar teu? Nih yang kedua nih. Salat ngajarin kita kudu pintar-pintar tutup aok. Tiga. Yang salat ajarkan sama kita, jadi manusia itu harus berilmu. Wa kalaman begar ilmin ya'malu amalhu mardudatun la tuqbalu. Rajin sia salatna, rajin tahajudna, rajin sujudna, ari teu make ilmuna mah mardudatun la tuqbalu, ditolak moal ditarim. Makanya cari ilmunya. Dan orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Makanya di mana aya pangajian geus berangkat bae ngaji. Bu, hui, di mana ayah pengajian berangkat bae ngaji, niatkan di hati aing mare ngaji sampai mati, titik. Ulah niat ngaji sampai bisa, ulah sebab lamun niat ngaji sampai bisa, enggak bisa setengah ngaji. Merasa pinter sorangan, merasa aing enggak pinter, mau ngaji-ngaji, eta nu salah. Niatin di hati niat ngaji sampai mat, sampai mat. Jadi lamun diimah ker sumeng ya diimah ker meriang ker menggigil berangkat baik ke majelis. Lamun perlu ibu ker diimpus nges datang baik ke majelis salim. Bawa impusan. Paling tetangga nanya, "Bupan ker gering?" Heeh. Atuh yang ngaji aing mah yang paeh di pengajian. Ya kadang-kadang ngarak gerimis seutik baik ngaji prek. Aduh, karak pilek doang ngaji prek deui. Aya dikit nu gaok di gaok aya nu kos kitu aya. Kitu kabeh ketempona oge. Hayo. Nih, kayak malam ini nih, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Malam ini nih pahala apa malaikat sibuk ngitungan pahala.
pahala ibu nu kerdiuk di majlis talim, kerdiuk di acara pengajian, moal kaitung ku malaikat saking lobana pahala ibu. Amin. Amin. Ya Robbal. Heh, orang ngaji mah pahalanya ambelaya. Kabeh anggota tubuh menang pahala. Mata dapat pahala, kuping dapat pahala, mulut dapat pahala, sok senajan ngadahar snack oge menang pahala. Beuteung menang pahala, ya eta snack ai di jero beuteung. Suku menang pahala jaleumpang. Tapi nu paling gede pahalana mana? Pantat. Pantat. Ulah nanya, ibu diuk ti dia ti jembraha. Woi. Ti jembraha. Ti jam 8 ayeuna geus jam 11 kurang, geus hampir 3 jam diuk. Bo, eta pantat palana ambelaya. Ji, jangan gegabah, entar tuh pantat di akhirat jadi saksi. Bahkan jadi timbangan terberat pantat. Pantar kita meninggal dunia, di akhirat ada timbangan, mizan namanya, timbangan pahala ditimbang. Misalnya mah misal, orang ngawak maot diicot. Ayo orang diicot. Aya abu jore amat. Ulang kecokot paling jore yang ngaranya. Icot maut, dicegeruan ku malaikat. Icot! Mohon malaikat. Naik! Ditimbang siap kuing. Siap, naik icot. Sekitu naik, timbangan icot ke kiri. Neraka berarti. Sebab lamun ke kanan, ke sorga, ke kiri, ke neraka. Wuh, cek malaikat. Siapa neraka, cot? Timbangan siap ke kiri. Tika jauhan ayah nu teriak. Malaikat! Ulah dikenerakakeun! Kula can naek. Cek malaikat. Sia saha? Pantat. Pantat saha? Atu icot. Atu kebel jasa. Atu pan ngesot kulama. Atu bentukna jore amat. Atu pantat mana nu bagus. Kabeh oge jore. Sok sarajan beungeutang geulis tetep bae pantat mah burik. Palma jarang kejemur tamat. Tapi hideung bingung kulamanya. Palma tara kapoe. Tapi pantat tara kapoe. Tapi sok hideung bingung kulama. Apa terlalu lama diempos meureunnya? Ayo coba cau, cau ye, diempos baik itu disekap. Ih, koneng teu hideung heueuh. Kos pantat meureun kos kitu meureunnya. Makana lamun pantat hayang bodas, unggal isuk, nonggeng di hareupeun kipas angin. Cek malaikat, di mana ye pantat si Icot? Di majlis taklim. Majlis taklim mana? Ya Nasrullah. Acara naon? Rajaban. Naik. Berhubung icotna gendut, pelapakan aku deh. Atau berat timbangana. Blok baik ke kanan, 2 senti. Ke sorga, gara-gara pantat. Makanya hampura kiai, di majlis taklim, setan anu paling loba, ngegoda digoda ku setan, anu paling gede, anu paling loba di majlis taklim, setan ngegoda, anu di pantat. Tibatan di mata, mah di pantat. Mata mah bisa ditutupan, asal ngantuk, ngopi. Bapak-bapak mah asal ngantuk, ngerokok. Ibu-ibu asal ngantuk, nyender. HS tetap nyana mah. Ari pantat mah teu bisa. Makana paham pura, ibu duduk di jam 8 sampai jam 11. Nges 3 jam, ieu mun diperhatikeun ku kula diuk. Nges 4 kali ganti gaya. Jadi pertama datang mah sila kabeh. Menang setengah jam, miring kiri. Menang setengah jam, miring kanan. Menang setengah jam, tangkep dengkul hiji. Mentok terakhir, beronjor. Ih, rupa-rupa, itu mau kukula. Lalu kenangkepkan, tuh urbae. Tapi tenan naon ngaji mah. Nu penting mah, niat nangaj. Alhamdulillah. Sebab zaman sekarang, mohon maaf, kalau kita gak belajar agama, tenanya terdekat ke kiai, terdekat ke ustad, repot, ayo mah. Ieu mah hampura beribu-ribu hampura. Nempo tarah salat di masjid, masjid gede atawa di masjid rest area. Beuh, eta jalma salat macam-macam. Kula pernah ribut salat, pernah ribut gara-gara salat. Di rest area, salat Johor, Pak. Beuh, eta jalma salat nangtung sajadah dua beak. Mending ngengkang doang mah, kelingking kula ditincak kelingking. Ditarik kukula, ditinjak deh kunyana. Ditarik kukula, ditinjak deh kunyana. Atuh kula nyepepet kia sholat ya.
menang 2 rakaat, kesal saya. Digilas kukula sukuna. Cak aing modar sia. Akhirnya kula batalnya na batal. Nu mantek enek kula nyana ngomel, "Pak, kok Bapak nginjek kaki saya?" Waktu kula makin emosi. Lu duluan tolol yang nginjek kelingking gua. Kalau lu enggak injek kelingking gua enggak injek kaki lu. Naon alasana? "Wah, kita kan berjamaah, Pak. Harus rapat. Nanti kalau enggak rapat diisi setan, lu setannya." Weh Samin, dengerin gua ngomong. Yang diisi setan itu kalau kosong ukuran satu orang, bener harus rapat, tapi gak harus nginjak kelingking gua. Mana kecantengan, tolol sih ya. Lu gak ngaji sih. Coba kalau ngaji, gak begitu sholatnya. Pandi Piki juga diajarkan tata cara sholat yang rapi. Berdiri, laki-laki kakinya perlu dibuka, manulah lebar-lebar, kira-kira jempol ke jempol sejengkal. Perempuan mah lamun kenangkung, nangtung ye, sukuna rada dirapetkeun, ulah dibuka besi asup angin. Ye, Piki ngajarkeun pasti aya manfaat. Laki-laki mulai dirapetkeun sebab mulai bisa sujud. Atuh kagencet sia. Bener teu? Takbiratul ihram ngangkat leungeun pan macam-macam, Pak. Beuh aya nu ngangkat leungeun kos ngadogorong mobil mogok. Allah, aja. Aya nu kaluhur, Allah. Aya nu pelit, pelit jasa, Allah, segitu dong. Aya nu parah maka gigir, Allah. Atuh batur ngejengkang digigir. Ji, benar tuh. Pan diajarkeun dina pikir oge lamun laki-laki afdol ngangkat lengan telapak tangan madap ke kiblat, jempol di bawah telinga. Allahu Akbar. Naruh tangannya kiri di bawah, kanan di atas. Tempatnya di atas pusar di bawah dada. Allahu Akbar. Mun awewe mah disikut apa di dada jeung ngaganjel, ulah kendor-kendor teuing. Naruh tangannya di atas pusar di bawah dada, pan aja lah manundun lengan di hadapan pusar, kos jaga tendangan bebas. Allahu Akbar. Ji, benar tuh. Yeah. Lah ngangkat tangan mah urusan sunnah. Benar, memang urusan sunnah ngangkat tangan mah. Tapi kan kita nyari keafdolannya, nambah-nambah pahala sunnah. Betul enggak? Tuh, makanya cari ilmunya. Ula-ula sia sholat di gaok, sholat di hadapan Ka'bah, kita termakai ilmu nu percuma. Benar, Bu. Benar. Makana ngaji. Ya, 2 bulan deui. Taraweh. Idih. Kadang-kadang loba nu meunang capena doang pahala mah henteu. Ya tarawehna balap. Musola ieu jeung musola ieu pacepet-cepet tolol dita. Da kaem geus mesen bae ka imam. Awas ya. Ulah kalah jeung musola itu. Emang kunaon musola itu anggeusna jam 8 kurang 5, sia kudu jam 8 kurang 20. Ditambah jamana deh, sarua bloon, nah yang lu gancang bae imam. Ayo jujur, kalau imam taraweh demen imam yang cepat apa yang lambat? Jujur, yang cepat apa yang lambat? Sarua aja kena lembur kulo kos gitu. Dibere imam aki-aki, komplain. Beak lu di demon. Atunya sorangan pernah aki-aki mau baca noge hiji-hiji. Sekali baca batuk 2 menit. Uzoi. Sunya caca ya weh. Orang kata ini, orang kata itu. Amenyo. Wakbat. Cek budak ora. Injek gasna weh. Ulah makerem. Asupkan huntuna. Puguh beak huntuna. Sekali baca batuk 2 menit. Samping merosot samping. Atau ngegulung lah samping. Bismillahirrahmanirrahim. Abulung sampai alhamdulillahirabbil alamin abulung sampai atuh sampai waladolin gulungan samping di leher teu sadar mana teu make calana atuh segitu sujud budak leutik di tukang ribut hei hudang enon tu tempo imam suku aya 3 cek batur hei lain suku eta mah abis naon standar mio de. Waktu jamaah komplain ke DKM, DKM, aing mah lamun isuk imam laki-laki rek pindah aing mah tarawih. Sabodo aing mah naik ojek oge. Atuh DKM bingung, diganti ku budak ngora. Waduh bener. 15 menit rengse tarawih jeung witir-witirna.
Manu komplain aki-aki. Siapa mamaihan ai. Atu aki-aki ngilu imam budak ngora, ibadah ngora tebuka polok deh. Ngebut baik. Soli. Wallahu akbar. Cak aki-aki pae ai. Karaki aing mah tarawih digentak-gentak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Jadi, mas tarawih kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek budak ngora. Mantap. Ini baru imam. Cek aki-aki pae aing. Tarawih menang opat rokat aki-aki hudang sujud nyekelan cangkeng behnya inya inya unyo. Menang 8 rokat balik nengteng sendal. Ditanya ku RT kemana kong balik teh. Pancan angges turun bro aing tolol. Ji kalau tarawih kecepetan syarat rukun yang gak kebawa tumah ini gak kebawa menang capena doang jatuh sah bener tuh. Makanya tarawih mah kudu sedang-sedang saja. Cepat terlalu jangan, lambat terlalu juga jangan. Yang penting jam 11 beres. Tapi emang kuduna mau jadi imam tarawih mah itu tuh kori. Tuh kos guru kula Syekh Darwin Nasibuan. Pan lamun anjeunna jadi imam tarawih masuk aranak kumasnya betah gitu ka mamun oge. Atau DKM akhirnya manggil kori di luar. Dibere budak ngora nu komplain aki-aki, dibere aki-aki imam nu komplain budak ngora. Puting air mah ku aing kori jadi imam. Ibu-ibu ditu gua kasih nempo bae. Saha imam nanya. Emang kunaon? Lamun aki-aki balik aing mah. Emang kunaon hae? Kamar aing tarawih balik tarawih, kolak aing basi. Bala-bala aing geus lodoh sial. Emang kunaon kebel. Segitu maju ke hareup kori. Cekorit ya suhu sufu fakum baina taswiyati sufu bimin tamamin sholah cek ibu hei ayah kos kilana sahanya nyaho ayah kita nyaho teka tempo penitukang ibu mah usalli sunnat tarawihi rokadaini Allahu akbar. Cek ibu-ibu, hei Mina, panjang. Ih, aing mendingan aki-aki. Emang konon, hei takbirnya bae panjang kamu baca anas sih ya. Eta di tukang bi Minah jeung bi Ijah ribut bae. Cek bi Ijah teh Mina, urang ulah salat heula. Terus nungguan imam beres Fatihah maca surat naon? Lamun suratna panjang urang balik. Heungeus imam keur maca Fatihah nya namanya tebak-tebakan. Cek bi Minah Ijah, cek sia maca surat naon? Cek aing kuliah. Cek sia Minah kulhu. He, kuliah heula karak kulhu. He, di mana-mana ge pendek heula karak panjang. He, panjang heula karak pendek. Kuliah kulhu, kuliah kulhu imam ngadenge remjadah cek imam. Aing ge pake tebak-tebakan. Diganti ku aing salah kabeh sia. Beres maca Fatihah kadenge suara imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya mina, qul hu ija. Qul ya qul hu yasin. Waduh, ija ngamuk. Mina yasin tolol. 83 ayat modar sia tarawih. Caing ge mendingan aki-aki. Imam qori mah ampe sahur tarawih. Ya Allah ya Karim. Boleh cepat, yang penting syarat rukunnya terbawa, tumakninahnya terbawa. Daripada kita capek doang ibadah enggak pakai ilmu, betul enggak? Betul enggak? Makanya harus dengan tiga yang sholat ajarkan kudu punya ilmu. Orang yang punya ilmu insyaallah Allah jamin kehidupannya bahagia dunia wal akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Terus tu capek tu. Atuh pukulnya modal celi doang. Jadi nyamang nah ha 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 be. Ceramah majasarua be iya rekebel rek sekedeng oge amplop bangas menang ngelep. Nyabunya. Cek ibu-ibu lah kiai ceramah ngomongkan amplop melulu kula mah teu butuh amplop. Asina oge henteu kula mah dibere ku panitia alhamdulillah henteu oge teu naon panitia teh isin mah.
Komo ieu mah nungundang babaturan kula Ustaz Nasruddin. Tenang bae Ustaz, lu di pikiran amplop mah usahakeun bae heula. Nih, bohong edang, bercanda kula mah. Amplop mah nomor 2, nomor hijina berkat, penting berkat mah. Makana rapihkeun ti ayeuna, mumpung-mumpung kula kebel kene ceramah, bungkus nu rapih. Lamun bisa memakai kardus, lamun aya kardusna urut kulkas. Wore sekalian. Terus, Bu. Terus. Nih, yang ketiga. Yang keempat, yang sholat ajarkan sama kita, jadi manusia itu kudu kompak, kudu sama-sama, jangan dibeda-bedakan, jangan dipilih-pilih, sebab kita di hadapan Allah semua manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang beda ketakwaan kita sama Allah. Hei, lihat orang sholat masuk masjid, lu mu orang kaya, sampean mu orang miskin, sampean mu ustad, sampean mu walaka, masuk masjid semua sama, tidak ada yang beda, betul enggak? Eueuh digaok salat Jumat samemeh salat Jumat imam pengumuman DKM, cak DKM, bapak-bapak untuk Jumat hari ini nu boga ijazah SMA di hareup, nu ijazahna SMP di tengah, nu SD dipanto, nu teu boga ijazah di handapan beduk salatna. Para pejabat silakan di depan, RT, RW, lurah di depan. Tolong ustadz, ustadz di tukang ustadz. Ada nggak begitu? Hei, walaupun sampean orang walaka nggak bisa baca sama sekali, kalau datang ke masjid masuk duluan, silakan isi barisan paling depan. Betul nggak? Di masjid nggak ada pangkat jabatan, di masjid nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semua sama. Kita pun di hadapan Allah demikian. Makanya kalau bergaul sama orang itu jangan suka dipilih-pilih. Ima kadang-kadang jelma benghar, hayu bae diwaturan. Gideran miskin, hayu bae ditinggalkeun. Bener teu? Aye jelma benghar maot nu talil ambal ayah. Bo jikeun oge semangat jasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gideran nu maot jelma miskin. Idih, talil kos nu bengek. La ilaha illallah. La ulah. Belum tentu yang miskin itu lebih hina di hadapan Allah daripada yang kaya. Betul enggak? Betul enggak? Lah lihat, salat mengajarkan kudu sama-sama. Sampeanmu orang Jawa, sampeanmu orang Batak, sampeanmu orang Sunda, mu orang Betawi, masuk masjid semua sama, salatnya sama, ngadepnya ke kiblat, takbirnya satu, Allahu ak. Enggak ada salat di masjid, salat takbirnya pakai bahasa daerah masing-masing. Atur rame masjid. Pan digaok lain orang gaok kabeh, orang Jawa aya digaok. Coba lamun orang Jawa salat magrib niat make bahasa Jawa atuh ambal aya. Orang Sunda make bahasa Sunda, laju aya orang Batawi make bahasa Batawi. Waduh, sole padahal magribi 3 rakaat. Allah gede amat. Laju orang Sunda niat kula salat magrib 3 rakaat, Allah anu agung. Atuh rame. Kalau orang Jawa, mana Jawa-Jawa Tegal medok. Usoli patoning magribi. Bel, atuh rame masjid. Betul enggak? Sampeanmu orang mana masuk masjid semua sama. Ngajarin kita kudu sama-sama, sili asah, sili asih, sili a. Komo besok nih, Februari tanggal 14. Pesta demokrasi. Pemilu. Sampean beda pilihan silahkan. Beda warna bendera partai silahkan. Beda calon presiden silahkan, tapi tali persatuan dan tali persaudaraan jangan mau dipisahkan. Betul enggak? Ulah gara-gara beda pilihan presiden, tetangga jeung tetangga ketenanya pantolol. Nyana mah geus akur sih mah ribut keneh. Benar. Makanya dalam dunia berpolitikan yang sehat, silahkan sampean beriklan setinggi langit, tapi jangan merusak iklan orang lain. Lu bagusin calon lu silahkan, tapi jangan menjatuhkan calon orang lain. Betul. Betul, yang jadi presiden orang Indonesia, yang milih orang Indonesia, maka jaga tali persatuan, karena kita semuanya sama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo, Indo, nih, ya mau gara-gara beda caleg, tenanya, nu iya koneng, nu iya hejo, raju nu koneng maot, nu hejo terek tahlilan, bung lah, emang non, beda partai, jeung aing, bloon sih ya. Yeah. Homo ustad mah. Makanya kulama di imah, di imah. Tanya ustad Herto, ustad Nas tanya. Di imah kula, foto-foto caleg. Nu datang mah loba.
Yai, ada apa Pak? Saya mau caleg. Oh iya, ada apa kemari? Minta doanya Kiai. Oh insya Allah saya doakan. Mudah-mudahan lagi diijabah doa saya, biar jadi. Tolong Kiai, saya mau masang poster di pintu rumah Kiai. Ulah cekula. Jangan. Saya bukan punya bapak, saya bukan punya partai bapak, tapi saya punya umat. Kalau foto bapak yang saya tempel, partai bapak yang saya tempel, takutnya jamaah pengajian saya ada yang gak suka sama partai bapak, akhirnya gak ngaji-ngaji. Bener tuh. Jangan. Oh iya pakai, saya mohon maaf, ya udah, gua maafin. Baliknya nak, laju datang deh caleg. Saruak itu yang mau nempel poster, ulah cek aing ulah. Sebab lamun satu partai nulain mau ada kemain. Ye, yuk kula nempel misalnya deh. Partai warna ungu atau warna biru mau ada keimah. Aju warna koneng mau ada keimah. Rugi kula. Pan lamun ewa bendera mah cek nu boga partai. Wow, kayak gareng mah masih netral. Sebab tidak ada foto partai di rumah. Atau menang loba kula. Makna kudu cerdas. Ye, benar tuh. Sebab ker musim kiamah ya kiai, ustad, penceramah ker teangan. Jeng naon, jeng nyin sengit. Sebab kiai jeng ustad mah kos daun salam, ibunya daun salam. Jeng nyin uduk. Telamun gesengit uduk anakku daun salam. Pertanyaan nak, iya daun salam dipicin apa didahar? Tak, ustad kos gitu. Rek caleg, deketkan ustad. Biar wangi badannya. Udah jadi, sohor saya datang dikema ustad. Bener tuh, bu. Bener tuh. Atuh, tuh bukan berarti nggak boleh berpolitik. Saya berpolitik, bukan berarti nggak boleh berpolitik. Cuman ustad mah rentan, sensitif kos gitu mah. Makanya silahkan sampean beda pilihan mangga, tapi tetap tali persaudaraan dan tali persatuan harus kita jaga. Tetap kita pegang teguh karena kita ini semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainakum. Kudu berpegang teguh, jangan berpecah belah. Kudu sili asah, sili asih, sili a insa alhamdulillah. Nih, empat yang sholat ajarkan sama kita. Jadi kalau pengen jadi manusia yang bahagia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dapat surganya Allah, terapkan kehidupan kita sebagaimana kita sedang sholat. Inilah yang diajarkan oleh bulan Rajab sama kita dengan perintah sholatnya. Bulan yang kedua bulan Sya'ban, bulan yang ketiga bulan Ramadan. Dua bulan ini pembahasannya, nanti kalau diundang lagi. Itu namanya strategi dalam ceramah. Jadi dalam ceramah ulah kabeh diirit-irit. Jadi biar orang gak penasaran, pan kayak gula dipanggil di, makanya laku baik gula mah. Ya punya, nanti jangan bubar, ada kori internasional kita, Syekh Darwin Nasibuan, kemudian ada guru kita, ada guru saya, Kiai Haji Asep Dimyati dari Gajruk, nanti beliau akan melanjutkan. Dari saya mah cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kak Haji, Kiai Nasrullah, saya mohon maaf. Tidak bisa ikut acara sampai selesai. Tidak bisa ikut acara makan-makan kalau memang mau ngasih makan. Tapi kalau mau ngasih makan, bungkusin aja saya tungguin. Karena di imah kula kerloba tamu, man kula izin ke tamu, hampura imahnya, ditinggalkan lah. Moal sampai jam 2 kula nggak sebalik. Ya, Kiai, mangga. Imah, lamun iya acara na malam Senin, asana kula terdatang. Sebab malam Senin mah tilu puena pun bapak, abah kula. Berhubung malam kedua, jadi alhamdulillah kula pamit ke mak kumaha ieu kula rek ceramah heula berangkat cek emak kula ulah nyengenyeun di hate jamaah geus berangkat bae beusi nungguan mohon mak kula berangkat. Nah sekali deui kula nyuhunkeun di hampura pangdoakeun abah kula mudah-mudahan kuburanna raudhah min riyadil jannah dari taman-taman surga na Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir, Khairul Ihsan Al-Fadilah undur diri. Khutma sofa wa da'ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.